tuh barengan. Jangan misa-misa kayak gitu, barengan. Bersekongkol. Bagaimana caranya lepas dari polisi? Kenapa dia uninstall? Kenapa uninstall? Takut tanggung. Iya. Iya kan? Keluar dari jam berapa lu? Yang satu? Iya. Jadi lu nongkrong di mana? Warkop. Warkop. Ini bilang di rumah tadi. Di mana rumahnya? Di rumah apa di warkop? Kalau kita di warkop. Rumahnya siapa? Rumah dia? Rumah. Lu pada sekolah gak? Sekolah kita. Kelas berapa? Kelas SMP. Umur berapa? Toh? SMPK Pak, pendanaan rumah. Umur berapa? Umur 16 Pak. Tau kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Terus kenalnya dari mana sih? Belum 3? Tetangga. Oh tetangga. Makasih ya, tetangga semua. Lu ke Depok lu. Bukan Depok Pak. Kau rumah di mana? Rumah Alira. Iya ini aku sering lihat makanya. Aduh kira kamu gangster gimana? Jujur aja mas, dari sekarang. Iya, gangster. Iya, aku sering lihat mukanya dia. Ya udah, biar. Lah katanya tetangga. Iya, kita mah itu tetangga. Biro rumah di mana? Depok. Iya, Alin. Kamu buka lagi. Nama teman kamu yang ini. Nama Instagram kamu yang ini juga. Kapan kau nginstallnya? Oh, baru malam. Tadi ya? Tadi malam. Ah, bohong. Bener, tadi malam. Kenapa dia nginstall? Kenapa nginstall? Takut tanggung. Iya. Iya kan? Apa nama gangster? Coba nama telepon. Coba nama telepon aja. Siangnya? Enggak. Pajangan dulu? Enggak. Coba nama teman. Bener. Itu loh temenmu lo, dia gangster dalam hati. Itu tadi temenmu yang tadi lari dan bawa yang satu motor lagi. Oh, itu apa? Gak kenal kok barengan samping-sampingan. Itu pengen nganterin dia apa enggak? Katanya gak kenal. Temen saya yang kenal, tapi dia gak kenal. Iya pak, dia gak kenal. Iya, sama kan dia ajak. Iya kamu sini tuh barengan. Jangan misa-misa kayak gitu, barengan. Bersekongkol. Bagaimana caranya lepas dari polisi? Tolongin gua ke, bentaran. Minta Sherlock kok gitu? Gua isi bensin dulu. Dekat sini berarti? Ini gimana dari sini? Di rumah pak, kamu tahu? Kemarin minta Sherlock, ini kamu lihat? Enggak tahu deh pak, saya megang deh. Tadi motor megang ada di tadi kagak, cuma dari tamu. Mana? Di daerah tahu? Tahu kok. Ya udah. Di tempat apa? Di apa sih namanya? PMS itu ya? Kalau motor kan? Iya kayak di daerah. Ada.
mana? Udah di mana tunjukin? Saya tahunya di daerah sini doang dia. Kotanya. Kotanya mana? Saya enggak tahu kotanya. Kamu ingat pasti jangan bohong. Enggak di di mana kotanya cepetan? Enggak tahu lupa kalau kotanya. Tadi kan kamu kesini kan? Iya, nyaman di nongkrong depan gua. Ini saya kotanya. Tadi mau BR enggak? Enggak ada yang bawa BR. Oh, BR sama dia? Iya. Dia satu kosan ya? Iya. Dikumpulin sama dia? Iya. Ntar lu dikasih BR gitu? Iya. Siapa yang ngekop itu? Saya kalau ngekop ini nggak ada sama... Iya, nggak ada. Nggak ada. Yaudah, kabarin yang dapet tapi ya. Tapi dia wea-wean. Ini ada di Pak. Nongkrong aja di depan situ. Ini? Nongkrong ngomongnya, nah, tapi terus. Janjian. Tapi nggak masuk grup apa-apa tuh, nggak masuk. Terus, yang tadi, saya cuma disuruh bawa BR gitu, Pak. Nah, kan saya mau pulang tuh. Pulang, kan tadi ketemu Bapak tuh. Nah, kan saya panik, kabur gitu, Pak. Nah, saya sedangkan udah nggak sama dia. Jadi, BR itu di Pak. Di mana sekarang? Saya nggak kenal. Jadi kayak... Di bawah itu juga, Pak, rumahnya. Dekat-dekat itu juga. Ya, tadi Bapak muter, kata dia. Apa? Orangnya warnanya putih. Nggak tahu udah kalau kotanya. Katanya di depannya doang yang... Katanya gaweannya di situ, Pak. Iya. Jadi kamu ini beda siapa? Aliansian. Siapa dia? Kamu tadi dia siapa dia? Kalau saya sama dia doang lah yang paling ujung. Nah, terus yang berempat ini? Berempat ini saya nggak kenal. Tadinya saya kalau ini dari Depok. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya pada saat melaksanakan patroli di wilayah Jakarta Barat melihat sekumpulan pemuda, yang mana pemuda tersebut melihat petugas panik, kemudian kita laksanakan pengejaran. Benar saja pemuda tersebut disinyalir akan melaksanakan tawuran berdasarkan dari pengakuan salah seorang pemuda. Selanjutnya pemuda tersebut kita amankan ke Polsek Tanjung Duren untuk ditindaklanjuti dan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.